Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton segmen Jejak Ayah Tawar. Nama saya Siti Sepat. Memandu laju mati cepat, mari bersama Siti Sepat. Kali ini saya ingin berkongsi tentang ikan bagoh, iaitu salah satu ikan asli di Malaysia. Ikan bagoh adalah dari keturunan Cypriniforms. Ada 5 keluarga utama di bawah keturunan Cypriniforms di seluruh dunia, dan salah satunya adalah Cyprinidae. Ada 370 jenis di bawah keluarga Cyprinidae. Salah satu jenis yang ada dari keluarga Cyprinidae adalah barbodes, dan ada 46 spesies di dalam jenis barbodes. Antaranya adalah spesies barbodes lateristriga dan barbodes kuchingensis, kedua-duanya kita kenali sebagai ikan bagoh. Perbezaan antara barbodes lateristriga dan barbodes kuchingensis adalah garisan lateral dan lokaliti. Barbodes lateristriga memiliki garisan lateral yang tebal, manakala barbodes kuchingensis memiliki garisan lateral yang halus. Barbodes lateristriga ada secara meluas di negara Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebahagian Filipina. Manakala barbodes kuchingensis hanya ada di Borneo, terutamanya di Sarawak, dan di beberapa kepulauan di sekitar Laut China Selatan. Ikan bagoh adalah ikan yang unik dan cantik, disebabkan bentuk, warna dan coraknya. Ia memiliki corak hitam di tengah badan seakan-akan huruf H atau T. Namun ada yang memiliki corak yang tak menentu seperti kebiasaan, ia hanyalah variasi corak yang ada. Ikan bagoh suka mendiami sungai yang berarus dan jernih, selalunya boleh ditemui di bawah air terjun, dan sungai-sungai bukit atau pergunungan. Namun, ada juga ditemui di anak-anak sungai yang jernih dan berarus perlahan di kawasan rendah. Ikan bagoh boleh membesar sehingga mencapai saiz 7 inci, namun, agak sukar untuk temui saiz ini. Jangka hayat maksimum ikan bagoh adalah 8 tahun. Antara diet makanan utama ikan bagoh adalah serangga, cacing dan udang kecil, namun, ia ada kecenderungan juga untuk memakan makanan selain dari diet utamanya. Apabila ikan bagoh bertelur, telur-telurnya akan dilepaskan di lantai sungai, sama ada di pasir atau batu, kemudian akan ditinggalkan saja sehingga telurnya menetas. Selalunya ikan bagoh ditangkap untuk dijadikan peliharaan sebagai ikan hiasan, atas faktor kecantikannya. Namun, ada juga yang menangkap untuk dijadikan sumber makanan. Walaupun ikan bagoh yang liar lebih memilih untuk hidup di air yang bersih dan air yang bersuhu rendah, tapi ikan bagoh mampu juga beradaptasi pada keadaan air yang berbeza jika tidak terlalu kotor atau suhu yang tak terlalu tinggi berbanding keadaan air di habitat asal. Siti harap ikan bagoh selamat dari kepupusan, ianya adalah salah satu khazanah negara Malaysia. Itu sahaja perkongsian ringkas dari saya tentang ikan bagoh. Jika korang rasa video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa subscribe. Sedikit pantun penutup dari Siti. Air yang deras wujudnya jago, itulah dia si ikan bagoh. Assalamualaikum, dan salam sejahtera.